ini sudah masuk. masuk. Uh, yaudah, aku mulai. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang pertama di tutorial pertama ini kita berbicara tentang gamma hidrogenase satu yaitu tentang uh, spermatogenesis. ya Untuk tutor ini sebenarnya itu jadwalnya sebelum uh, praktikum, cuman kemarin kan karena uh, mepet juga, terus masih ya belum jelas uh, pembagian dari uh, MAPA yang kemarin itu jadinya habis uh, praktikum. Untuk besok, uh, yang sebelum praktikum kedua juga ada tutor dulu. Ini yang penting. Untuk organnya itu testis. Terus lapisannya ada tunicologenia sama lamina basalis. Terus ada sel spermatogonium, spermatosit primer, spermatid, spermatozoa sel sertoli atau sel senakular, terus juga ada sel edik atau sel uh, interstitial sel. Terus untuk bentukannya ada ini sel sertoli, terus ada tubulus seminiferus. Terus untuk lumennya, lumen tubulus virus terus hormonnya ada hormon testosteron. Nah, di sini jadi kalau di praktikum ini tidak ada spermatosit sekunder karena prosesnya cepat, jadi jarang terlihat. Nah, ini untuk organnya. Jadi yang nanti bakal di kita lihat dalam mikroskopis, bentukan makroskopis seperti ini, di telur Jadi ini yang dalam skortum. Tempat menghasil sel, sel, sperma itu ya di tesis ini. Ini gambaran secara makrosnya. Kemudian untuk uh, gambaran secara mikroskopisnya. Untuk uh, mikroskopisnya seperti ini. Nah, kalau di kedokteran hewan, kita uh, bilangnya ini preparat. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Jadi bilangnya itu preparat organ. Nah, di sini sama kayak kemarin ada begini ya, untuk lapisannya yang paling luar yang bersangkutan tesisnya Terus ada lamina basalis, lamina basalis itu yang dia uh, melapisi tubulus meniferus di sininya. Terus yang bentukkan bulatnya ini uh, tubulus meniferus. Nah, untuk bentuknya ini tuh nggak selalu bulat bisa aja lonjong, Ini kan soalnya kan bentuknya saluran berkala kalau gitu. Jadi tergantung potongannya dari dari mana. Jadi belum tentu bulat. Terus di antara tubulus-tubulus satu dengan yang lainnya, itu terdapat jaring intersepial. Nah, untuk fungsinya, posisi itu ada dua sebagai alat reproduksi sama alat endokrinologis. Kalau yang itu dia menghasilkan nomor testosteron. Terus alat reproduksi dia menghasilkan sel spermatozoa atau sel kelamin jantan. Uh, kalau misalnya sudah spermatozoa jangan tambah sel, jadi spermatozoa saja. Terus, uh, dan hormon testosteron itu apa? Gunanya ingin ridho atau sirat yang cowok atau yang lain ingin tahu Mesia atau Delvina berarti kalau menghasilkan uh, kelamin jantan berarti mempengaruhi apa? testosteron itu. Kalau misalnya testosteronnya kurang, apa yang terjadi? Hormon ini gunanya untuk uh, pematangan uh, pematangan kelamin jantan atau uh, sel hormon kejantanan. Jadi kalau kurangnya nanti uh, bisa ke arah ngondek gitu atau ke perempuan-perempuanan ini fungsinya penting. Nah, ini untuk yang uh, gambaran yang diperbesar, Sama kayak tadi, ini ada tunnel begini yang paling luar. Dia ukurannya kalau di uh, di gambar atau di dia ukurannya agak tebal dibandingkan dengan uh, lamina basalis. Terus, yang bulat-bulat ini, tubulus ini semua yang bulat-bulat atau yang uh, Oval ini itu tubulus maniferus dan nah, terus nanti kalau ada jaringan kalau nanti misalnya panahnya ditunjuk di luar tubulus maniferus nah itu tuh, jaringan interstitial sampai sini paham? Paham kak. Aku kecepatan atau gimana? Atau kurang cepat? enggak. Nah, terus ini gambar yang diperbesar lagi. Sama kayak tadi. Cuman ini sudah mulai kelihatan sel-selnya. Oh, yang ini jaringan interstitial. Jadi biasanya dia bentuknya itu kalau, kalau enggak tentu juga biasanya bentuknya kayak segitiga atau hampir kayak segitiga jadi kalau misalnya ditunjuk di luar tubulus meniferus, terus ada jaringan, ada selnya, seperti itu jaringan intersitial. Terus kalau yang bulat-bulat ini sama tadi tubulus maniferus, ini tubulus maniferus juga, ini juga tubulus maniferus. Nah, terus untuk lamina basalisnya itu yang ini. Jadi dia kan nggak ada garis pembatasnya antara jaringan intersitial sama tubulusnya. Nah itu lamina basalis dia melindungi tulisan Norris atau e, menyelimuti tubuh semen virus. Nah, terus untuk spermatogenesis itu ada tiga e, tahapannya. Ada spermatositogenesis, spermiogenesis, sama spermiasi. Nah, untuk spermatogenesis itu itu dia dari spermatogonium sampai ke spermatid. Jadi prosesnya namanya spermatocytogenesis. Sedangkan spermatid berubah menjadi spermiogenesis, eh, spermatid berubah menjadi spermatozoa, itu namanya spermiogenesis. Sedangkan spermiasi ini pendewasaan spermatozoa. Nah, ini spermatogonium, nanti dia itu urutannya dia nanti akan mengalami mitosis, menjadi sel A sama sel B. Nah, yang sel A ini nanti dia juga mitosis lagi jadi sel A sama sel B. Untuk yang sel A, dia nanti akan berubah menjadi spermatogonium lagi. Sedangkan yang sel B nanti dia spermatogenumnya berkembang menjadi spermatozoa. Nah, dari sel B nanti dia berkembang terus diferensiasi menjadi spermat spermatosit primer. Kemudian mengalami meiosis, Osis yang pertama menjadi sperma um, jadi dua, ada spermatid sekunder. Nah, ini kalau secara teori ada, cuman kalau secara gambar jarang terlihat, khususnya untuk di praktikum, jadi nggak dikeluarin karena jarang terlihat atau uh, susah. Bisa kelihatan juga. Terus, dari spermatid primer, nanti dia menjadi spermatid, malah ini kedua. Habis itu nanti dia menjadi spermatozoa. Osmatozoa nanti dia terdesak dan akhirnya masuk ke lumen tubulus meniferus. Terus, nah ini untuk gambar yang lebih dekat lagi. Oh, di sini ada sel edik. dia itu letaknya di jaringan sitial. Jadi kalau ada sel ukurannya besar di jaringan sitial namanya sel edik. Dia fungsinya menghasilkan hormon testosteron. Terus ini ada spermatogonium. Spermatogonium itu di sini. Ada yang bisa bantu? Bisa letaknya di mana? Pinggirnya lamin. Di pinggirnya lamina basalis. Dekatnya lamina basalis. Ya, dekatnya lamina basalis. K terus untuk letaknya eh oh, untuk ciri-ciri oh, lainnya paling besar Kak. gimana paling besar oh, kurang warna tepat warnanya lebih gelap iya warnanya lebih gelap atau lebih pekat daripada yang selainnya tidak ini 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 itu spermatogonium jadi warnanya lebih lebih pekat atau lebih gelap atau lebih solid. Terus letaknya di dekat lamina basalis. Terus kemudian ada spermatosit primer. Nah, spermatosit primer tadi kan kelanjutannya dari kelanjutannya dari spermatogonium. Nah, ini dia itu ukurannya besar karena tadi sperma tadi kan sudah berkembangan sudah berkembang dan ber, uh, berkembang dan ber, berdiferensiasi bertumbuh atau ber, dan berdiferensiasi jadi dia ukurannya otomatis lebih besar nah jadi ciri-cirinya ada itu lebih besar misalnya itu bisa dibilang paling besar atau lebih besar daripada yang lainnya terus dia itu agak ada bintik-bintiknya gitu. kalau aku bilangnya sih kayak ada bintik-bintik kayak keruh gitu. Jadi dia itu nggak bersih kayak yang selainnya. Jadi kayak ada titik-titiknya. Nah, bintik-bintiknya bintik itu apa? Bintik-bintiknya itu betul-betul uh, beter -beter matin halus. Terus, habis spermatus primer ada spermatit. Nah, spermatid ini itu yang jelas. Itu yang ini. Kelihatan kursorku? Jadi dia itu bentuknya itu ya, hampir ya. homogen, atau hampir sama. Jadi kalian tuh ukurannya itu nggak ada yang besar, nggak, uh, bukan dari yang besar enggak. Ukurannya itu hampir sama semua jadi hampir mirip-mirip. Terus dia itu letaknya bergerombol, jadi dia nggak sendiri-sendiri. Banyak. Terus uh, batasnya itu kadang-kadang kurang jelas. Nah, kayak gini, kulit 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 dia bergerombol. Terus uh, dia itu letaknya juga berada di dekat lumen tubulus maniferus. yang ini tadi kembali. Nah, habis dari spermatid dia nanti berkembang menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa yang mana? Yang ini. Pak ada itu, itu kepalanya atau intinya terus ini ekornya. Jadi kalau misalnya ditunjuk di sini, kalian jawabnya spermatozoa. Kalau di sini, kalian juga bisa jawab ekor spermatozoa. Nah, terus di sini ada lumen tubulus maniferus. Lumen tubulus maniferus itu dia warnanya putih karena dia itu lubang atau lumen atau saluran. Makanya warnanya putih dan tidak terwarna, kan kosong. Sampai sini paham? Paham, Kak. Yang ini tadi apa namanya? Yang Kak garis ini. Yang aku tunjuk ini. Aminah Basalis. Aminah Basalis. Di sini terlihat anu enggak awananya tomikalnya enggak di sini. enggak, Kak? Ya, tidak terlihat karena ini juga udah besar terus maksudnya tidak di pinggir. terus. Kalau yang ini apa? Yang ini apa ini? Selapa. Yang aku tunjuk. Sermato. 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 Kalau yang ini? Ini? Apa? Ini sama ini. Selektif. Selektif. Nanti kurangnya untuk apa selektif? Untuk hormon testosteron. Hormon testosteron. terus untuk uh, yang ini, apa yang ini, kayak gepeng-gepeng ini, kurang jelas ya, ini nanti aja ini uh, kepala sel kepala spermatozoa atau sel Nah, ini kan enggak ada gapeng di sini. Ini biasanya itu kesalahan pada saat pembuatan preparatnya. Jadi kadang-kadang preparat -kadang itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus. harusnya kan sel spermatozoanya ada di sini. Terus yang putih ini sama kayak di lumennya. Terus Kalo yang ini apa? Spermatogonium. Eh, Ayo. Spermatosip primer. Spermatosit primer. Kalau yang ini? Spermatogonium. Nah, spermatogonium. Sampai sini paham atau ada yang kurang jelas? Paham, Kak. Tadi ada yang aku belum sebutin apa enggak? Ada semua pak. Charcelloli emang udah tadi? Belum Pak. Nah. Ayo fokus fokus. Charcelloli tadi itu belum loh, aku belum nyebutin loh Charcelloli. Charcelloli nah, itu yang mana? dia itu bentuknya nggak jelas atau abstrak, batasnya itu nggak jelas, jadi nggak bulat kayak yang lainnya, nggak lingkaran kayak yang lainnya. Sosok tolit yang ini, dia warnanya lebih pucat. Pokoknya kalian nanti lihat yang dia itu warnanya lebih pucat, terus e, bentuknya itu nggak jelas nggak ya nggak bulat yang nggak kotak jadi dia bentuknya mengikuti gitu nah kayak ini sel sertolin kan nggak jelas ini sel ini jadi dia bentuknya itu mengikuti uh, nggak mengikuti karena bentuknya itu nggak jelas abstrak kalau tidak, teratur kayak ini. Salah toli. Tidak teratur bentuknya dia. Hai, kalau ini spermatid bulut ini, ini. Ini juga spermatid karena Hai, ukurannya ukurannya hai. ini apa ini apa? ini? ekor sperma tuh ya kalau yang pink kalau yang putih ini apa yang kutunjuk lumen lumen di bulus nah, sperma tosit primer itu yang ini bisa kelihatan jelas kan antara bedanya sperma tosit primer sama sel ceratoli kalau kan nah, dari dekat perbedaannya terus sama sel sperma kalau yang spermatosit primer dia ada bintik-bintiknya atau agak kotor gitu sampai sini paham atau ada yang kurang jelas nah sel sertol ini itu namanya itu nurse cell atau sel sel macular. kenapa nama nurse cell ada yang tahu Jihan atau Nesya dari namanya Nur Sesel atau Sesel Suster berarti dia ngapain? Membantu. Ya, membantu. ah, Suster itu kerjanya ngapain? Merah. Hmm merawat, oh. ya, merawat atau menutrisi sel-sel spermatogenik. Ya. Jadi sel-sel yang di sini itu dia itu uh, yang menutrisi itu melalui sel sel karena pembuluh darah nggak bisa masuk ke testis karena ada blood barrier testis atau sawar darah testis. Kalian penasaran sawar darah testis itu apa nanti cari di jurnal blood barrier testis. Terus yang di sini seletik karena dia kan jarang insetial, terus ada sel. Nah, itu seletik, ukurannya besar biasanya. Ini ini. Tadi gunanya untuk apa? Masih ingat? Menghasilkan <coughs> hormon testosteron. Nah, ya biasanya, misalnya kalau tadi, kalau yang bagus itu jaring itu bentuknya kayak segitiga kayak gini, bagus. Kelihatan jelas segitiganya, jaring itu. Terus juga besar besar. Nah, terus ini tuh eh, alur horm, eh, kontrol hormonal pada testis. Nah, yang pertama itu ada hipotalamus. Nah, hipotalamus nanti dia itu menghasilkan GnRH atau mensekresi GnRH. Terus nanti dia mensimulasi hipofisis anterior atau hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. Nah, FSH nanti dia mempengaruhi sel Sertoli kemudian menghasilkan inhibin dan ABP, androgen binding protein. Terus yang LH nanti dia mensimulasi sel untuk menghasilkan testosteron. Testosteron. Nah, nanti salah tadi dia akan menghasilkan ABP dan inhibin. Nah, ABP-nya nanti dia itu berikatan dengan testosteron. Nanti dia menghasil, uh, nanti dia digunakan sebagai dalam proses spermato dalam perkembangan spermatogenesis dalam proses perkembangan di spermatogenesis. Nah, terus ini nanti kalau misalnya eh, salah satu itu jumlahnya terlalu banyak, ini nanti dia akan uh, memberikan feedback atau negatif feedback ke hukum anterior supaya berhenti produksi FSH. Udah, ini udah cukup secara tolinya. Terus juga sama kak, setoran ini, kalau terlalu banyak dia juga akan menggunakan negatif feedback ke hukum anterior atau langsung ke hipotalamusnya untuk berhenti menghasilkan hormon-hormon ini supaya nanti nggak berlebihan jumlahnya. ini latihan, ini bisa anotet teman-teman. Udah tahu caranya anotet? Coba kalian klik aren kursor ke atas, ke ijo, ke tulisan sharing screen itu. Sudah? Terus ada cawang. Sekarang kalian klik cawangnya. Nanti keluar tulisan. Anotet, gambar pensil. Sudah? Nah, coba digambar yang sel spermatogonium, dilingkarin yang sel spermatogoniumnya. Yang mana? Dilinggarin aja, jangan dipanah. Pak kelihatan jelas. Iya, yang merah ini oh, benar. Yang ini siapa ini? Yang itu? <tuh> apa oh mesia ya oh yang hijau ini kurang tepat itu lebih ke spermatosit primer primer kan ada ini juga terus kalau hmm, kalau ini nih coba sel spermatosit primernya hujan ya, ya itu terus yang lain yaitu yang lain ya Nessa sudah terus uh, Audi atau Sirat mungkin Sirat, ini sirot berpengaruh nggak ini oh, ya ya definitif ya benar itu mana bukan Kak, saya masih bingung cara itunya biar bisa kayak gini cara-cara gini loh Pak. Uh, kursormu coba ke atas ke tempat yang ada tulisan Davin share screen itu udah. Itu ada cawang nggak di situ dekatnya? cabangnya kamu kamu klik sudah ada tulisan annotate coba di mana yang belum terus kalau sel sertolinya Bentar, bentar, bentar. Aku bersihin dulu. Soalnya saya tolik. Nah, uh aku jelasin untuk sel, -sel tali di sini tuh dia kelihatan jelas bentuknya jadi kalau yang kalian lihat burung-burung ini 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 kemungkinan itu fokusnya itu nggak eh, pas atau ngeblur nah itu jadi bukan sel, -sel tali ya emang kalau mungkin ini tadi bisa mungkin kalau yang ini nggak kalau, kalau dari aku nggak ini jawabannya ini terus ini kan dia kan bentuknya kan nggak bulat kan ini nah ini sel sel tolinya ini, ini Udah paham? Jadi kalian ada straiti. Um, melihat bentuknya. Kalau ini belum, kalau ini bukan menurut Ini mungkin biasanya itu uh, kesalahan pembuatan. Kalau nggak itu uh, tesisnya habis tesis di perlakuan. Jadi yang ini? Apa yang ini? Yang bulat-bulat ini? Spermatid, Spermatit. Spermatit. Sampai sini paham? Atau masih kurang jelas? Nah, ini coba kalian lingkarin lamina basalisnya yang mana? Kalian gambar ikutin alurnya lamina basalis, bisa nggak? Pakai annota tadi? Ya, terpina sudah, terus. Jawab Ridho, coba Ika di tempat yang lain. banyak. Ya, istirahat benar. Ya, oke. Okay. Nah, itu berarti sudah bisa, sudah kelihatan kan maksudku oh, laminas filisnya. Terus untuk uh, jaring interstitialnya kelihatan nggak di sini? Satu sangat Nah ini, misalnya ini. Terus kalau yang putih putihnya apa? <tuk> itu. Ya, sampai sini ada yang kurang jelas. Apa sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Uh, Oke, okay. untuk pertemuan ini nggak ada berita atau post test. Jadi cuman uh, gini aja. Uh, aku ingetin tuh teman-teman jangan kalau bisa absen uh, presensinya itu jangan sampai lupa atau telat karena uh, kehadirannya kan untuk syarat ujian praktikum itu 100%. Jadi itu mempengaruhi kalian untuk bisa ikut praktikum atau enggak. Terus untuk Ridho yang kemarin yang kelupaan itu. Iya kak, kemarin saya lihat ini ke kelas kak. Ya. untuk besok-besok lebih teliti lagi. Soalnya kalau misalnya uh, nggak ikut pretest, nggak ada nilainya, itu mempengaruhi nilai, nilai kalian nanti di penilaian akhir atau IPS nanti. karena bobotnya juga lumayan untuk habilitas praktikum. Apa ada yang kurang jelas sampai sini tadi? Apa bisa diakhiri? Iya, Ya. Oke. Oke. karena sudah selesai, terus ada yang nanya, sudah aku akhiri. Eh uh, aku mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau ucapan. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sama-sama. Oh, aku izin ya.